Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membuat mesin tetes telur. Rangkanya besi. Kalau kemarin-kemarin tuh rangka kayu, aluminium. Nah sekarang kita rubah lagi ke rangka besi. Ini speknya besi hollow galvanis. Ini galvanis dan yang lebih baik itu pakai yang SNI, jadi antara ketebalan dan kualitas galvanisnya bagus kalau kita pakai yang SNI. Ini yang 07, yang ini 07 ketebalannya cukup kalau misalkan ngelasnya udah lumayan mahir, tapi kalau misalkan masih agak-agak ragu bisa pakai yang 09. Nah, bagian-bagiannya adalah ini bagian untuk samping, jadi ini untuk kakinya, bagian di samping, ini yang panjang untuk bagian depan, nanti kontrol panel di sini posisinya, terus ini bagian bawah. Yang dua ini, yang ini bagian atas. Nah, nanti dirakit. Jadi ini selain bisa dirakit di lokasi gitu untuk model yang knockdown untuk menghemat biaya pengiriman. Tujuannya itu kenapa bikin yang bahan besi supaya bisa bongkar pasang. Jadi nanti habis ini kita cat dulu supaya rapi. Mau atau apa? Handap lah, copot serangan lah. Ini goblok. Oke, sip. Guys, pasang lagi.
4 ya, 4. Tadi mau dekat. Kak, no, yuk, roping panjang. Tak ada dekat, kak, meja las. Tukang si gorek. Tukang si arek. Belak bulon. Bangun tadi pun gorek. Bangun. Yang gigi rena, kak. Kan tengah lain. Tak, meja nu tengah lain meja nu wetan. Belak bulon, bulon. Mana? Tolol. Ah, meja nu kulon. Ah, belak kidul nak. Kurang ya nak? Kaji nonton, tukang lah. Dorong, sab, setik dia dorong, sedek, sedek. Beres guys, tinggal tutup.